Jawatan kuasa akan terus membuat susulan kepada produk-produk dan perkhidmatan tertentu selain daripada penurunan harga minyak masak untuk mencari jalan supaya lebih banyak lagi barangan-barangan dapat dijual pada harga yang lebih murah. Ya. Ini akan dilakukan yang seperti mana telah diumumkan, pertama penglibatan koperasi dan bermula lebih kurang pada 19 hari bulan yang akan datang. Menteri Usahawan dan Pembangunan Koperasi Tan Sri Noh telah maklumkan tadi, dijangkakan sekitar 19 hari bulan ini koperasi akan dapat memulakan roll out penjualan produk-produk tertentu pada harga yang lebih murah. Dan juga lebih kurang pada tarikh yang sama, iaitu 19 hari bulan, program jualan murah keluarga Malaysia akan mula dilaksanakan, yang mana pada hari ini kita telah membincangkan dan memperincikan modus operandi dan menyelaraskan bagaimana ianya dapat dilakukan oleh semua lima kementerian yang terbabit di dalam program jualan murah keluarga Malaysia. Kita telah diberikan presentation oleh Suruhanjaya Koperasi dan pihak Suruhanjaya telah memaklumkan tentang kewujudan rangkaian koperasi seluruh negara dan juga kapasiti anggota gabungan koperasi yang akan turut terlibat sama dalam memproses, membungkus dan mengedarkan barangan-barangan tertentu. Beberapa barangan-barangan telah dikenal pasti oleh Suruhanjaya Koperasi dalam pembentangan mereka, termasuklah ayam, minyak, gula, di antara barangan-barangan ada 5 atau 6 barangan yang mereka telah memberikan indikasi harga kepada jawatan kuasa jihad menangani inflasi, yang mana kesemua barangan itu telah dijamin akan dijual antara 10 ke 20% lebih rendah daripada harga pasaran sekarang. Ini juga termasuk memberi peluang kepada koperasi untuk mengimport apa tu barangan tertentu termasuk gula dan memberikan kebenaran kepada koperasi untuk membuat pembungkusan gula runcit yang pada masa ini hanya diberikan kepada dua syarikat sahaja. Pengimport gula pada masa ini hanya untuk kegunaan industri yang spesifik tetapi tidak boleh untuk dibungkus dan dijual secara retail. Jadi ini kali pertama kita memberikan kebenaran kepada koperasi untuk terlibat dalam kegiatan membungkus dan seterusnya menggunakan network koperasi untuk menjual secara retail dengan syarat pada harga yang lebih murah daripada harga yang sedang dijual sekarang. Itu khusus bagi gula.